Nah, setting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya maaf ya, Teh, saya mengganggu itu waktunya. Enggak apa-apa. Ini pengen tanya sih. Iya, Pak. Pengen tanya itu tentang long service itu. Kan kemarin sebelum aku renew kontrak kan apa sih? Maksudnya tanya dulu sama KJRI. Di Facebook itu, terus dia ngechat. Ngechatnya kayak gini. Selama 5 tahun kontrak, di majikan satu mendapatkan secara otomatis long service, dia bilang gitu. Nah terus aku ke kantor kan, orang kantor marah-marah. Orang kantor marah-marah. Ya gini, kata apa? Kan aku udah bilang dulu kan waktu aku renew ketiga ya, renew ke berapa itu? Kedua. Gimana sih? Saya mau masuk keempat, berarti renew ketiga ya. Kamu itu membahasnya long service terus. Saya tahu, men. Makanya aku tanya, apakah long service itu diwajibkan atau tidak? Itu tergantung sama majikan kamu. Tergantung. Terus itu tergantung sama majikan kamu. Kalau majikan kamu ngasih ya berarti milik kamu. Kalau nggak ngasih ya berarti ya sudah. Terus okelah ya, saya terima tuh karena saya kan masih membutuhkan saya waktu di kontrak ketiga ya. Okelah, nggak apa-apa aku nggak dapat long service. Nah kemarin itu kan mau renew kontrak keempat, aku tanya lagi gitu, masa sih mem aku nggak dapet gitu kan. Katanya ya udah aku nanti bilangin ya sama majikan kamu. Terus dibilangin lah sama majikan saya, dia ngechat tuh. Dia yang kasih dia yang kasih, suruh kasih saya itu 5.000. Itu cek. Maksudnya iya, terus aku kan pulang ya dari agen, dari agen itu. Majikan maaf saya ganggu, kenapa aku datang dari agen mengenai cuti saya, terus saya minta long service majikan, saya kan mau renew keempat, terus dibilang iya kantor kamu ngasih apa, masih tahu bahwa long service itu selama kamu masih kerja sama saya atau saya masih mau kamu itu nggak dapat sebenarnya, bilang gitu. Iya, tapi saya nggak apa-apa, karena apa, karena kamu udah di sini mau 8 tahun. Terus apa, saya kasih 5.000, orang kantor suruh saya apa, orang kantor nyuruh saya ngasih 5.000 ke kamu. Terus aku kecil banget di hati gitu kan. Terus apa, terus daripada aku ngeremang di hati, majikanku 5.000 sih, tambahin dong, kata sih gitu. Ya nanti apa sih, aku tanya lagi sama orang kantor perincihannya. Udah ada keterangan kan ya, Ce? Nanti aku tanya perincihannya dari, sama orang kantor kamu. Aku datang lagi lah ke kantor, dipanggil lagi, suruh apa, medical itu. Terus aku kan apa, nggak ada waktu, kata saya, nanti aku medical. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu tanda tangan renew kontrak dulu. Ya udahlah, aku turutin lah ya. Mem, maaf, apa sih, saya kan kemarin udah di, apa, udah ngomong sama majikan saya tentang pulang cuti, terus tentang uang long service. Kata majikan saya minta perincihannya, apa belum dapat perincihannya dari orang kantor, aku minta kertas dong mem, boleh enggak? Malah aku dimarahin lagi. Marahnya gimana lagi? Katanya karena aku udah bilang orang kantor itu sebenarnya enggak bahas long service-servisan. Enggak ada katanya membuat perjanjian begitu tuh, enggak ada. Kata saya, aduh aku bingung. Aku bingung banget nih, saya sedangkan dari imigrasi otomatis kalau aku KJRI 5, iya,
Iya dikasih secara otomatis. Tapi kok agent kok bilang nggak ada terus. Maksudnya nggak mau bantu gitu. Dan pertanyaan saya ke Cece, apa saya ke imigrasi gitu? Bukan maksudnya minta bantuan gitu. Kalau masalah hitung-hitungan kayak gini bukan ke imigrasi, Mbak. Kalau imigrasi itu masalah visa. Tapi kalau hitung-hitungan kayak gini, sama-sama antara majikan dan pembantu itu datangnya ke labor. Labor? Yes. Sampean tinggalnya daerah mana? Songshoi. Songshoi? Saya tak terlalu daerah yang paling dekat dengan Songshoi. Ya, ada di Satin, ada di Dunmun, ada di Kuecong, ada di Junwan. Tinggal sampean mau yang deket yang mana, kayak gitu. Jadi ajak sampean dan majikan untuk datang ke labor. Jadi di situ akan menemukan jawabannya. Biar tidak ada salah paham antara sampean dan majikan, kayak gitu. Jadi sampean tanya ke KJRI, boleh, nggak salah. Sampean tanya ke agen sebenarnya juga, boleh, nggak salah. Karena kan itu juga salah satu yang memproses sampean kan, kayak gitu. Iya. Oh, jadi untuk detailnya yang akurat jawabannya, hitung-hitungannya, dapat atau tidaknya labor, itu yang sudah bisa memutuskan, kayak gitu. Kalau udah labor ngomong tentang permasalahan sampean, wis gak kena diganggu-gugat lagi. Kalau sampean dapat, ibaratnya ya alhamdulillah akan dibantu ngitung sama si labor. Kalau nggak dapat, ya sampean harus legowo, kayak gitu loh, Mbak. Itu di Satin, saya berangkat sendirian sama tuh sama majikan. Sama tadi. Majikan, ben bodo-bodo gamblange, iya. Kalau nanti sampean berangkat sendiri tuh nggak akan nemu jawabannya sama majikan itu. Soalnya yang ngeluarin uang itu kan majikan. Jadi pastikan sampean datang sama majikan itu wes paling gampang. Wes nggak pakai ribet, nggak pakai ruwet. Jadi bodo-bodo plonge kayak gitu. Jadi yang jadi unek-unek sampean akan terjawab sama labor, dan majikan juga tahu tata aturan ngambil pembantu itu seperti apa, tentang uang pesangon atau long service, kayak gitu, Mbak. Iya, maksudnya apa sih, mungkin gak ngerti ya majikan saya kalau memahami, karena itu istrinya bilang, katanya pembantu yang paling lama itu di sini itu cuman kamu yang paling lama, biasanya 2 tahun, 4 tahun itu udah pergi, katanya gak kembali lagi. Nah, kemungkinan kan gak ngerti, wajar lah ya. Tapi ya aku kesemutan sama orang kantornya kok apa mempengaruhi gitu, majikan. Kok rendah banget gitu ya, kayak nggak dihargain gitu, padahal kan kita saling membutuhkan gitu. Iya. Ya bantunya gitu, maksudnya bantunya pembantumu apa yang membutuhkan itu bantu ngomong sama majikan gitu. Ya kan katanya ngomong sendiri, apalah ya ngomong sendiri, kan jawabannya udah itu udah clear dari majikan lah. Aku tanya, maksudnya aku minta bantuan sama orang kantor, mana orang kantor bilang no comment, katanya bilang gitu. Iya, aku ya Allah, kata saya. Lah ini kerja udah berapa lama toh? Nah, ini mau renew ke-4. Berarti mau 8 tahun. Iya, udah renew kemarin itu ya. Makanya dari 6 tahun kan gak dapat, gak apa-apa lah ya. Mungkin aku gak apa-apa lah. Aku masih membutuhkan. Sekarang itu kayak membutuhkan, gak membutuhkan gitu, Cek. Maksudnya ngarep-ngarep. Aku pengen. Iya, gitu. Maksudnya, apa? Gak membutuhkan. Jadi bilang gak butuh, aku butuh gitu bang itu. Duit aja butuh, Mbak. Majikannya ini, kerjaan majikannya gitu di sininya. Gak butuh ya, aku butuh. Tapi butuh ya, kok aku gak dihargain gitu. Iya. Jadi biar unek-uneknya sampean ini gak menjadi borok, ya dateng aja sampean sama majikan itu ke labor. Ramah kok, Mbak. Iya, baik kok. Petugas labor itu menyelesaikan masalah hitung-hitungan persoalan bagi majikan dan tenaga kerja. Emang tugasnya itu labor. Kalau imigrasi itu masalah visa kerja, kayak gitu, izin tinggal, kayak gitu. Tapi kalau masalah hitung-hitungan, uang tiket, uang pesangon, atau cuti tahunan, atau cuti libur, public holiday yang harus dibayar atau harus libur, kayak gitu, semua ketentuannya ada di labor, aturannya, kayak gitu. Ya, aku kan lihatin itu ya, YouTube-nya Miss Yuni atau sampean, selalu kan gitu, maksudnya
udahlah kalau dapat majikan baik, udahlah itu kan sebuah anugerah rezeki dari Tuhan ya. Betul. Kan itu. Aku kembali dia, terus kata ini kan ponakan aku selalu itu. Ya kamu sayang lah kerja di sini lama, orang tuh pada dapat loh. Kamu masa kamu nggak mempertahankan, jadi otak saya tuh ya juga sih ya kayak gitu sih. Otaknya diutik-utik. Iya, apa ya kembali lagi kadang tuh banyak orang yang mengeluh lebih parah dari pekerjaan saya. Kamu nggak bersyukur gitu dapat majikan baik gitu kan, tapi. Iya juga sih, kok kayak aku tuh pengen long service kok kayak nggak dihargai gitu, masa dapatnya 5.000 gitu. Ya Allah, apa nggak ngerti apa, emang hasilnya segitu bentuknya, makanya aku pulang sama kerja itu. Ini sampean jaga apa toh? Jaga semuanya, ada anak, ada kakek, masak-masar, pokoknya semuanya. Oh, campuran lah ya, tapi majikan ya, baik. Enggak cincong-cincong. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Ya, apa setiap bulan gajinya ditambahin. Yes, alhamdulillah. Umur berapa toh ini sampean? Aku umur kelahiran 88 itu berarti berapa sih lupa aku. Oh, mantan nanyar ya? Mantan nanyar kok tahu. Tahu lah butuh duit kok bikin bikin usaha atau bikin rumah atau beli tanah. Ya itu udah bikin rumah, gara-gara bikin rumah banyak utang. Akhirnya sewot-sewot nggak jelas, panas, gituin long service. Kata suami saya gini, kalau kamu nggak dapat long service pulang aja lah, makan nggak makan udah. Ketemu kamu di situ lama. Kamu di situ lama kerja, ngapain kalau nggak butuh duit bonusan katanya gitu. Saya udah berlah berdoa aja, jangan nekan-nekan saya dapat uang itu. Sampai orang baik loh mbak ini mbak. Nerimo eng pandum, sampean orangnya baik. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak kece ya. Iya. Apa sih katanya? Enggak, aku terlalu mengajar katanya. Ini kata agen saya dulu. Gimana? Yang di Indonesia itu yang di PT. Kalau majikan kamu apa? Ya katanya kalau majikan kamu enggak ngasih, cari aja yang lain. Kata saya mem. Saya trauma dulu kan aku 2 bulan di sini. Aku itu notis. Selepas 2 bulan kerasan 8 tahun ya. Iya kan, ya karena aku yakin itu ya Allah, waktu 2 bulan itu dapatnya di mana aku nggak tahu ya. Kalau libur suruh ke kantor, terus orang kantor marahin saya terus-terusan. Ya benar lah kan, apa yang selalu itu konsultasi sama Cece, sama Miss Yuni itu semakin kita dimarahin terus-terusan tiap hari itu semakin otaknya itu aku. Beneran. Kitanya tuh harusnya pintar malah bodoh, beneran itu udah saya pernah alami itu. Dan saya dibentak, kata saya, katanya kamu bisa kerja enggak sih? Saya bisa kerja, kata saya. Tapi saya yakin saya akan mendapatkan majikan yang lebih baik, kata saya. Maksudnya keluarkan saya dari tempat itu. Katanya, ya udah kamu nggak mau, nggak boleh pulang ya. Aku takut kamu nggak kesini lagi waktu itu. Terus dibuang ke Makau? Makau aku. Buang ke Makau. Di Makau itu ya, kan disatuin itu, iya disatuin sama ya takawa-takawa lain kan, orang-orang. Kalau minggu pada jalan-jalan, aku suruh piket berkali-kali. Aduh kata saya, ya Allah ini orang kantor apa bilang saya gimana ya sama dasar yang di Makau. Tapi nggak apa-apa lah, pasti saya nemuin yang terbaik kata saya, majikan yang baik. Alhamdulillah ini, di Song Soi ini. Berarti sampean dulu waktu ke Hongkong belum nikah? Udah janda, ini nikah lagi ceritanya. Mantan baru ceritanya. Iya, yang berarti suami saya dulunya pengen dikirimin terus
mikir istrinya di sini enak atau enggak enaknya. Maunya kirim. Tapi yaudah lah, kita cerai aja lah dulu. Kalau ada jodoh, kita sambung lagi. Happy sampean ya, cerai sama suami, santai. Enggak nangis geru-geru. Enggak, maksudnya aku kesel katanya. Ngerayu gitu, minta dibuatin usaha lah katanya supaya kamu jangan luar negeri. Terus saya nggak mikir kamu di sini aku enak enggaknya. Kirimin 5 juta, dia dipoya-poya, aku kapok lah. Udah apa, terus yang kita cerai aja baik-baik, nanti kalau ada jodoh kita sambung lagi. Nggak punya anak, belum punya anak waktu itu? Belum, sekarang pun karena aku nikah lah, kemarin cuti waktu kontrak yang kedua itu, apa yang pertama itu renew, kedua itu cuti. Majikan aku mau cerai, kata saya. Katanya yaudah urusin dulu apa masalah kamu, tapi aku nggak cukup 1 bulan, kata saya kurang. Terus dikasih? Boleh nggak kata saya 2 bulan. Kalau boleh ya aku kasih lagi, kalau nggak boleh ya udah cari lagi aja kamu yang baru, kata saya. Kata dia nih, oke, katanya saya nurut, apa saya ituin kamu 2 bulan, cukup kan 2 bulan. Itu kan udah ngambil cece yang satu lagi, maksudnya yang baru gitu, untuk nemenin saya nih. Sekarang mungkin gara-gara saya handle semuanya, Ce, enggak mau aku lagi, kasih ya aduh ini. Terus kadung jatuh cinta simboknya, majikannya. Enggak, beneran enggak jatuh cinta apa ya. Maksudnya mungkin oke lah ngurus semuanya, dihandle gitu kan. Malah bahkan saya enggak libur pun aku terima loh, Cek. Kadang aku pengen ketemu sama teman-teman. Ya gini lah, gimana lagi, kata saya. Orang hidup di negara orang, ya nurutin aja. Iya, orang-orang kayak sampean itu. Gimana sih? Orang-orang yang kayak sampean itu perjuangannya pasti menghasilkan. Amin ya Allah. Iya, nah ini tinggal kalau saya hitung-hitung, Mbak ya, 8 tahun sampean dapat uang servis itu totalnya kurang lebih ya. Nah, itu 25.227 Hong Kong dolar. Aku sampai berdoa kalau aku dapat segitu aku mau sedekah, anak-anak yatim pun ya Allah, kata saya, Allah Tuhan izinkan saya. Tapi ya ini kadang pengen nangis, kok susah amat, kata saya. Aku diketawain kucing. Iya susah amat, tapi ya Allah dapat ini. Izinkan saya niat baik saya. Tapi aku gembar-gembor dulu. Kenangan nih, doamu itu terijabah. Aku akan beliin perhiasan, kata saya. Doamu, kata saya. Penting beliin sapi. Iya, beliin sapi 2 gitu aja. Ini uang long servisku, kenang-kenangan dari majikanku gitu. Utangnya aja masih banyak sih, gara-gara bikin rumah. Utangnya masih banyak. Iya, utangnya masih banyak. Katanya janji ya kamu, kata suamiku. Janji ya, 1 tahun udah ya kamu akalin duit long service itu, kamu pulang. Di hati saya seenaknya aja kamu ngomong kayak gitu. Hati kecil bisa bicara ya. Iya, hati kecil